To be all here. Now, what's that say? It says Sun. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand but hold your balance. I just say whatever cause there is no way you're round it. Cause everyone falls down sometimes. But you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes. But you just gotta know it'll all be fine, it's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Kesannya buat BFD 2024 ini seru,
pesertanya juga aktif-aktif untuk lebih tahu seputar Dakwah TV. Panitianya juga aktif dalam berkontribusi untuk meramaikan acara PFD 2024 ini. Lalu untuk pesannya, untuk semoga di PFD 2025 nanti kedepannya lebih ramai lagi, lebih banyak pesertanya, lebih aktif lagi teman-teman untuk ikut dan berpartisipasi dalam PFD, baik panitia maupun pesertanya. Alhamdulillah, tentunya Broadcaster Fun Day 2024 berjalan sangat seru sekali. Kami sebagai panitia merasa senang dan lebih bersemangat ketika melihat teman-teman peserta lebih excited mengikuti BFD pada kali ini. Kegiatan berjalan lancar dari awal coaching klinik 1 yang dilaksanakan secara daring, dilanjutkan dengan coaching klinik 2 yang dilaksanakan secara offline di kampus, dan pada puncak acara yakni Broadcaster Fun Day 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2024 di Villa Mak Trawas. Selain itu, kami sebagai panitia juga menjadi lebih saling mengenal antara satu sama lain. Meskipun kami menemukan beberapa hal yang mungkin kurang sempurna, tapi alhamdulillah kami bisa melewati acara Broadcaster Fun Day kali ini dengan riang dan gembira. Pesan dan pesan saya BFD tahun ini yang jelas sangat-sangat seru. Apalagi pesertanya ya, pesertanya sangat antusias untuk mengikuti BFD tahun ini. Dan juga panitianya juga menyiapkan acara BFD tahun ini juga sangat-sangat seru. Mantap. Oke, pesan saya untuk BFD tahun ini, ya buat para panitia, jangan bosan-bosan untuk meningkatkan BFD ke depannya. Dan Dakwah TV tentunya. Kesan dan pesan buat BFD itu kesannya gokil banget. Panitianya kayak wah, salut banget sama panitia, kayak effortnya tuh full banget gitu. Terus untuk pesannya, untuk tahunnya agak dikurangin garam dikit aja. Pesannya untuk peserta BFD yang ada di rumah Kang ini, semoga kalian aktif nanti selama menjadi kru magang. Kami tunggu kontribusi kalian di Dakwah TV, dan percayalah apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai. Jadi ketika kalian berproses dengan sungguh-sungguh di Dakwah TV ini, maka kalian akan menuai hasilnya nanti ketika kalian sudah keluar Dakwah TV ini. Buat teman-teman calon kru Dakwah TV, ambil semua ilmu dari kakak-kakak kalian di Dakwah TV. Ambil pengalaman yang banyak yang ada di Dakwah TV. Mari kita bangun dan kita jaga suasana positif yang ada di Dakwah TV. Berikan kreasi dan inovasi-inovasi terbaik kalian semua untuk Dakwah TV, sehingga Dakwah TV terus bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Dan yang terakhir, jangan sungkan main di studio Dakwah TV, karena itu rumah kita bersama. Kami tunggu kalian di studio Dakwah TV. See you. Momen yang tak terlupakan di BFD tahun ini yaitu waktu bikin iklan. Itu bikin iklan itu ya dari talentnya, dari campersnya, itu saya belajar hal baru di situ, dan di situ sangat banyak pelajaran yang saya ambil, yang jelas sangat seru. Waktu latihan inaugurasi, soalnya kita baru latihan inaugurasi itu di hari H, waktu pagi. Dan malamnya itu udah ditampilin, gitu. Menyala. Gokil. Listen, dear. Coco is me in your fucking game.